Kalau dia nggak, kalau di TU berarti kurang tuh, Bik. Pengen nyemplung ke dunia ini, itu lu udah nikah apa belum? Belum, Bik. Pendapat mertuanya gimana tuh? Iya benar, benar. Pertanyaan bagus tuh. Ya, gini-gini aja. Kalau mereka itu kerjanya apa? Ya nggak tahu sih, kalau gue sih. Kalau manajer lu yang lama nonton gimana? Wah, jadi gue bandingin gue sama gue. Bi, apa nih? Setelah sekian lama, kita ada tamu seniman ini. Ada tamu seniman. Siapa nggak dia? Domisili dari ya? Bandung, cuma udah tinggal di Tangerang. Selamat datang, Adi AKA Stereo Flow. Asik. Ini ada beberapa teman-teman juga kemarin yang request Stereo Flow. Betul. Akhirnya kita datang. Hadirkan, karena emang ya itulah tugas kita kok ya. Memenuhi permintaan ya. Bi, coba dong, ceritain dong, itu lo awal karir gimana, dari tahun berapa? Karir? Mungkin dari si graffiti dulu sih sebenarnya. Oke, okay. Di Bandung nih posisi? Di Bandung, ya masih SMP, masih keren-kerenan lah istilahnya graffiti gitu, dari itu tahun 97-an. Oke, okay. Sampai SMA, kuliah. Bombing-bombing lah di jalan, tangkep, kejar-kejaran, berteman-berteman, kayak gitu terus. Nah, abis gue kuliah, tapi kuliah bukan, gue kuliah HI, bukan seni rupa, tapi di situ hubungan internasional tuh ya? Oh. Malah gak nyambung tuh ya? Gak nyambung, sama kali. Kampus di? Unpar. Nah, karena sering dapat commission work untuk kayak gambarin kafe waktu itu kayak warnet masih zaman kan waktu itu. Oh, iya. Akhirnya kayaknya ada nih buat bayar kosan, akhirnya gue seriusin kayak iseng-iseng bikin pameran atau apa, gue memilih untuk berkarir menjadi seniman. Berarti 97 di Bandung tuh bareng Aldi, Drips and Drops. Yes, betul. Bareng apa sebelum apa sudah? Satu kru juga. Oh, satu kru. Satu kru. Shout out untuk Aldi, Drips and Drops. Kapan kita collab belum jadi-jadi tuh kok. Ini udah dari 2 tahun yang lalu. Kalau Aldi emang. Itu. Berarti tahun berapa itu di kira-kira? Kisaran itu. Kuliah tuh 2003. 2000 aja. Oh, 2000 kuliah. Kata 2000 berarti, Bi. Iya. Terus lulus 2005 ya gua. Oke, okay. Lulus kuliah. Tapi lu menjalani hari-hari lu di HI itu lu kan bukan passion lu tuh. Ya asal lulus aja dapat nilai C aja udah. Gitu. Yang penting lulus aja. Iya. Gitu. Buat orang tua lah ya. Buat orang tua. Ada sertifikat nih kok. Ya, sama benar. Kayak kita aja, kita juga ngelanjutin kan. Benar. Untuk formalitas ya. Film, Riko, advertising, Vicom, nggak kita lanjutkan juga, cuman karena kita dua-duanya orang Padang, jadi di darah kita tuh udah bisnis, jadinya. Job pertama lo apa nih? Yang waktu tadi lo bilang, ini ada uang untuk nutupin uang kos, itu masih inget nggak? Warnet sih. Warnet yang sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Ya kayak warnet tiba-tiba udah nggak ada gitu. Semua udah pakai HP. Lagi gila juga. Masih ada nggak? Masih inget nggak jumlah nominalnya? Itu kayaknya cuma dikasih makan siang deh. Kok ketika jadi buat ke bayar setelah itu, ada lagi, Oke. Tapi portfolio pertama tuh itu tuh kayaknya. Makan siang terus 100.000, 200.000 naik dikit lah. Sekarang udah 100 jutaan kok. Hey, amin lah nih, di silent nih. Coba nih, tiga kali gitu. Iya, gitu kok. Jadi ya gue udah gegambar dari 90. Kok lu jadi iya. Akhirnya menjadi profesi yang serius di momen apa tuh? Sampai lu, wah ini kayaknya emang ternyata gue duitnya di sini nih. Berarti kan masih sampingan tuh. Nah, karena gue sih sebenarnya ada ketertarikan di agency mungkin ya. Ya paling nyambung, gue senangnya ngejain desain atau apa paling di agency, tapi ternyata
sulit juga karena mungkin lulusan gue yang AI. Oh, lu sempat nge-apply di agensi berarti? Sempat kerja juga. Sempat kerja juga. Itu okay. Jadi copywriter. Oh iya, pasti nggak nyambung tuh. Ya udah deh, tapi itu sambil jalanin si kerjaan-kerjaan mural itu. Oke. Okay. Terus akhirnya, kayaknya selusin deh pas gua resign. Terus selusin jadi cari-cari nafkah melalui gambar. Melalui gambar. Pas memutuskan mau seriusin, apakah langsung ada job? Atau nunggu dulu itu? Enggak ya, sagel-sagel juga maksudnya ya. Nunggu aja, bulanan? Ya, enggak tentu sih. Di Bandung? Itu masih di Bandung? Masih di Bandung, tapi tahun 2010-an tuh udah bolak-balik Jakarta. Ya udah lama berarti bolak-balik. Karena banyak kerjaan di sini. Iya, karena ya mungkin industrinya di Jakarta gitu ya. Dan tahun 2013-an baru pindah ke Jakarta. Dari oh berarti udah lama dong di sini 7 tahun. Iya, di awalnya di Tebet. Lu di Tebet, oh, barat, iya. Tebet timur. Rasa malas sih. Rasa malas iya. Kalau nickname Stereo Flow gimana tuh ceritanya? Kocak. Jadi dulu gue tuh kan sempat nge-rap nih. Bu, rap juga cuma sama Mali di Bandung dulu. Imaterial gitu sih. Terus nasi gue ceritanya bikin album solo nih. Judulnya Stereo Flow. Oh, itu album lo sebenarnya. Terus artinya mungkin enggak ada ya. Cuma keren-kerenan aja kayak keren nih Stereo Flow. Terus akhirnya gue nulis si Stereo Flow itu di jalanan, maksudnya tagging-tagging di mana-mana. Oke. Sebelumnya gue tag 01 karena kru gue tag team ada tag 1, tag 2, tag 3 gitu. Tapi berubah jadi Stereo Flow pas gue bikin album itu. Albumnya gak jadi. Kalau lu gak jadi? Albumnya gak dirilis? Gak dirilis. Berarti emang passionnya udah di hip hop dong? Iya, yeah, iya. Udah yeah, graffiti, yeah. Udah nge-rap. Sempet nge-break juga ya? Kayaknya pernah liat sempet nge-break deh. Oh bukan ya? Satu-satunya gak bisa gue. Oh DJ bisa? DJ bisa? Kadang-kadang. Tiga tuh biar. Kalah, ape. Kalau passion lu untuk graffiti sendiri, kenapa ke graffiti? Yang bikin lo jatuh cinta gitu. Oh bukan, jangan kenapa ke graffiti. Kenapa gitu diganti. Tone color Stereo Flow. Itu yang lu pilih. Karena kan kalau kita gambar di jalan tuh, gue pengen stand out ya. Karena di jalan kayak orang ngelewatnya ya pakai mobil atau ya cepet lah. Terus kita pengen kayak nge-grab perhatian orang. Biar kelihatan ya pakai warna-warna yang cerah itu. Caper ceritanya. Dan ke bawah sampai sekarang. Tapi emang ada beberapa warna yang lo nggak pakai itu ada kan? Karena kalau gue lihat seringnya tuh biru, ada ungu gitu. Ini topi dia ungu juga tuh kok. Ungu sih. Iya. Kuning. Karena kalau lihat di Instagramnya warnanya itu pasti. Iya, ada Pantone-nya. Mungkin emang merah enggak kayaknya tuh. Merah enggak. Kadang-kadang ada brand-brand yang pengen merah. Jangan deh. Jadi ya berarti benar. Gitu ya ada warna-warna tertentu yang gua emang nyaman di situ. Berarti emang lu suka warna itu apa lu pilih jalur itu buat ngebedain lu sama artis-artis lain? Enggak sih, cuman lebih ke gua kayaknya nyaman pakai ini nih karena si misalnya ungu enaknya sama biru yang menurut gua gitu. Ya, sama pink sama plus hitam putih. Kuning? Kuning juga. Kuning masuk. Iya. Tapi kuning itu kuning yang begitu deh. Kuning Golkar. Kuning BDI. BDI. Nah, tapi lo emang memutuskan tinggal di Jakarta karena memang industrinya lebih hidup di sini. Mendekatkan diri kepada cuan. Betul. Emang kalau di Bandung, kenapa nih? Kalau di Bandung kurang begitu produktif atau gimana menurut lo? Mungkin karena industri emang pusatnya di Jakarta ya. Oke. Lebih daripada gue kayak meeting dengan klien pulang balik ya, kita capek kan. Capek banget pasti itu. Akhirnya ya pindah deh ke Jakarta.
Berarti istri orang Jakarta? Orang Bandung juga. Oh, emang pun dua-duanya pindah ke Jakarta? Iya, betul. Oke. Kalau... apa lagi nih? Kemarin tuh pertanyaan-pertanyaan banyak banget tuh yang masuk. Kemarin lupa. Lagi hits nih, Bi, lagi hype nih si Adi karena merestorasi. Lapangan basket di Pamulang. Itu pecah sih sampai gua aja udah nyobain juga tuh sama teman-teman di situ. Itu ide awalnya gimana tuh, Di? Lu bisa melakukan dan kenapa lapangan basket? Karena dari dulu sih sebenarnya pengen, kan gue pernah nih gue bikin lapangan basket dan itu salah satu kayak wishlist gue lah. Oke. Belum kesampaian. Nah akhirnya gue ada manajer sama tim gitu ya. Oh ada manajer. Ada manajernya. Siapa tuh manajer itu? Siapa ya? Oh jadi udah. Jadi lo memang punya manajemen nih berarti nih. Iya gitu. Siap. Dan ngobrol-ngobrol dan mereka udah satu tahun lah proses kayak cari lapangan yang. Betul. Kece yang boleh digambarin, akhirnya baru beberapa bulan yang lalu sih dapat realisasi dan ya hajar aja gitu. Tapi lu kenapa tuh, apa kalau lihat Pigalle yang di Prancis awalnya sih, triggernya emang lu mau aja? Emang mau aja. Dan ya sebelum Pigalle kan emang banyak juga sih artis yang hajar lapangan basket dan di dunia, tapi di Indonesia belum loh. Sedikit loh. Siapa coba? Alip John. Ya beda berapa bulan. Iya, Alip John, Harrison beda berapa bulan. Sebelum itu belum ada kan? Belum ada. Atau juga tapi itu ya emang pengen aja gitu, pengen aja dan kan biasanya di tembok berdiri ini ya. Lebih susah. Lebih pegel. Ini enggak punggung kena. Itu makan waktu berapa lama? 10 hari. 10 hari? Tapi campur hujan sih. Kayaknya 4 hari hujan, kayak kalau hujan tuh kan agak menggendang gitu. Iya. Terus nyarokin dulu. Pas nyarokin, catnya nggak itu? Kalau yang masih basi agak luntur sih. Jadi ya, makanya pasti lembut banget. Sedih. Proyek kedepannya apa lagi nih setelah yang lampu? Lampu! Lapangan basket. Lampu basket. Iya, apakah lo mau... ngincer beberapa lapangan basket lagi? Pengennya sih, karena lagi survei juga beberapa lapangan basket yang ngebolehin untuk digambar dan yang kece juga sih gitu. Ya kalau pengennya ya bareng-bareng seniman yang lain juga kolaborasi gitu ya. Gue juga udah ngobrol-ngobrol sama Alip juga, ayo gitu. Ya, sebenarnya kalau lapangan basket gitu ada kompetisi breakdance keren tuh bi ya. Maksudnya lantainya nggak tahu itu bisa dipakai buat muter-muter apa nggak bisa. Dance sih bisa. Dance TikTok ya. Kalau lapangan GPK bisa nggak? Bisa. Nah itu kan kayak gitu. Iya. Lapangannya kayak gitu. Iya. Karena memang kan di masa COVID nih lo perlu. Nah itu mungkin gara-garanya. Karena di COVID tuh gue sering di rumah gitu ya, terus kayak energi jalan-jalannya kesimpan semua, kayak udah deh hajar lapangan basket, ayo deh gitu. Biar capek ya? Biar capek. Biar karena gede kan lapangannya. Tapi sesuai ekspektasi? Sesuai sih, sesuai. Okay. Cuman ya ke kehalang hujan aja gitu sih. Kalau inspirasi lu sendiri nih, seniman luar, yang nge-shape karakter lu sekarang begini, warna-warna yang lu ambil segini, ada nggak orang dari luar atau dari sini? Sebenarnya in general itu graffiti artist pada umumnya sih, jadi mereka emang gue ngikutin beberapa kayak MSK, Revolt kayak gitu, gue mantau aja kayak di Instagram segala macam, terus ya mantau pergerakan mereka gimana, terus nge-approach ke galerinya kayak gimana, terus gue kayak kayaknya Indonesia bisa sih harusnya ya gue coba lakuin hal itu di sini gitu. Kalau ya kalau achievement yang pernah lo lakuin, apa pameran di mana, kolaborasi dengan apa beberapa tahun terakhir apa aja itu di kira-kira di yang kira-kira teman-teman oh lu ternyata lu yang bikin ini ya kan, mungkin kan ada juga tuh yang belum notice teman-teman tuh
tahun lalu JSD harusnya. Tahun ini. Harusnya JSD tuh kalau tapi COVID. Lihat aja nanti. Apa ya? Paling kalau gua masih berpameran sih, pameran di Indonesia. Indonesia dan di luar juga. Itu sih paling. Di luar di mana? Kalau di luar biasanya gue pamerannya di galeri yang lebih street art gallery gitu. Oke. Okay. Kalau di Indonesia, gue tengah ikutan Jogja Biennale juga. Oke. Okay. Dan di ranah kontemporer. Oh, kontemporer masih masuk kategori itu ya? Iya, masuk juga. Gitu. Ya silakan minum dulu. Katanya. Terus juga. Udah gak minum kita, karena badan kita udah hancur, karena kalian yang nonton tuh selalu minta kita minum, kita gak kuat akhirnya. Kalau si Team Up itu sendiri bisa diceritain gak tuh? Manajemennya kok, iya, bisa diceritain gak? Team Up, jadi tahun lalu tuh gua sebenarnya nyari butuh manajer. Wih, karena gak kebang nih ceritanya nih, biasanya kalau udah butuh manajer tuh gak kepegang tuh. Sering skip WhatsApp. Oh, ya. Baca nih atau email gitu yang mungkin malamnya habis seru kali lo. Iya, namanya juga anak muda ya. Terus begitu kayaknya butuh manajer dan ketemu Razi. Duluan dia emang teman gua juga dari dulu. Oke. Okay. Ngobrol-ngobrol dan dia ayoin gitu dia jadi manajer. Akhirnya gak lama dari situ dia punya tim sendiri juga. Dan ngebawa gue masuk ke tim itu, ya si Team Up ini. Itu di dalam Team Up itu ada siapa aja tuh? Ada anak-anak grafiti juga dulunya. Oke. Okay. Maze Crew. Siapa aja Maze Crew? Ada Chubby One, ada Popo. Kalau Zani dulu bukan Maze Crew, ya? Shahan juga ya. Ada Shahan di sini? Oh, enggak, ini cuma bertiga. Ada bertiga. Cabi dulu punya clothing, cuman gue lupa tuh namanya. Gak tau. Dia mati tapi habis itu dia clothing ya? Iya, clothingnya juga. Apa, inget gak brandnya? Ayo, lupa gue sama Casual Dre. Casual Dre. Oh, jadi isinya tuh teman-teman. Ya, jadi paham. Karena dulu sih gue sempat ada manajer, tapi karena dia kurang menguasai atau ngerti si skenanya, skena graffiti atau gimana gitu, jadi kurang klik gitu. Kurang klik ya. Ini dengan yang sekarang komposisi timnya udah pas nih. Udah pas, jadi mereka bisa ngebawa gua ke menghadap kayak kliennya itu ngerti gitu. Oke. Jadi sisi guanya kayak gimana gitu, ngebawanya. Ntar kalau manajer lu yang lama nonton gimana? Wah, jadi lu bandingin gua nih. Gue usah nonton banyak. Berarti memang kalau mau kontak lu secara bisnis, yeah, itu udah ada PIC-nya lah ya? Ada di profil IG langsung aja. Anjrit. Tuh, mudah. Terus kalau di masa COVID ini kan kita nggak tahu nih, masih lama mungkin ya. Ya mudah-mudahan bisa cepet lah, bisa activity kembali normal nih. Nah, kira-kira nih di tahun 2021 ada enggak lu plan yang selain si lapangan basket tuh ya? Iya. Yang lu mau jalanin tapi dengan beradaptasi di masa pandemi nih. Pameran virtual kayak apa ya, kayak sebenarnya kayak tahun ini tuh udah rencana kayak pameran tunggal di Prancis sama Filipina. Dan ya COVID ini jadi ketahan ya, dan misalnya gue bikin virtual atau sih kalau gue sendiri masih kurang greget gitu, dan ya mungkin cepat berlalu sih, tapi misalnya enggak pun masih lama pun ya adaptasi dengan melakukan hal yang lain kayak apa basket lah yang semi outdoor. Emang outdoor ya kemarin ya. Emang outdoor. Oh, kalau di chat di Indo kurang indoor bisa sih, tapi gue ngincer bisa kayak pengen lihat gambar dari langit gitu. Oh, iya sih benar. Soalnya kan lagi COVID kan, kadang-kadang PSBB lu nggak boleh main. Kalau indoor, iya nggak. Iya, kan kalau outdoor tuh juga hujan. Iya.
Tapi memang si basket ini lo punya rencana buat terusin ya? Mudah-mudahan ya. Kemarin udah banyak request belum? Pasti udah banyak. Lumayan, jadi lapangan basket sekolah gue dong. Ya. Ya kalau ada duit. Iya. Banyak sih, banyak yang yang udah mulai kontak ya. Teman-teman ada yang masuk harganya. Kalau untuk merchandise sendiri lo, kalian atau di manajemen kalian nggak ada plan untuk ke situ? Merchandising gitu? Iya. Ada sih, tapi lebih gue pengen fokus lebih nggak terlalu banyak sih, limited aja gitu, limited aja. Kayak kemarin bikin release puzzle lumayan. Lumayan. Terus mungkin nextnya artprint. Artprint kayak gitu aja merchandisingnya. Kalau merchandise itu kayak karpet tapi yang gaya lu itu kan pasti seniman-seniman laku banget tuh, terus mungkin custom sepatu. Yeah. Yang gue lihat dari teman-teman seniman di Jakarta nih kok. Itu tuh pas mereka bikin clothingan itu pecah. Bukan, justru ada susah ya. Iya, sebenarnya karena karakternya jadi ngejual karakter itu ya. Iya. Sebenarnya gue dulu tahun 2010 bikin FLYK, Flow Like You Know. Terus di situ gue awalnya kayak plek-plek karya di kaos gitu. Dan setelah dijalanin berapa tahun, gue belajar bahwa emang clothing itu nggak bisa gitu, clothing ya clothing as in beda, gamenya beda ya. Nah, gamenya beda, yeah. Ternyata gitu, harus ya lo harus paham desain, lo harus paham culture streetwear-nya kayak gimana gitu. Dan gue harus ekstra belajar tentang streetwear gitu. Betul, dan betul. Ya beda sendiri, misalnya seniman. Seniman lebih fokus ke karya, artinya bikin clothing yang plek karyanya doang gitu. Terus ternyata nggak laku, lebih laku yang gitu-gitu aja. Mungkin kalau untuk fashion show yang lebih untuk okay. Showcase gitu, showcase sama merchandise sih kayak lebih iya. Kalau clothing rada susah itu kok. Kalau toys bikin juga belum sih. Karena tapi ada rencana? Terus sama belum, Mas Fit, Museum of Toys langsung hubungkan Stereo Flow bikin. Oh, tapi udah sama MOT udah bikin. Oh, udah. Sculpture sih. Sculpture. Iya, yang tadi yang apa tuh kok namanya? Yang box sepatu ada kakinya ya? Iya, itu juga. Sama yang Ultramilk juga ikutan ya? Ultramilk ya. Kita ikutan juga kan kok? Kita ikutan. Ada presentasi si Zani. Iya, si Zani kemarin. Iya. Terus sama ya. Acara apaan ya tuh? Lupa. USS. Sama Ultramilk di branding itu. Di ini kan sapi kan? Sapinya ya. Kalau menurut lu sendiri nih scene graffiti sekarang kebanyakan orang-orang udah lebih ke industrinya atau masih ada beberapa yang stay di underground ini yang masih bombing, yang masih tagging, yang masih menolak untuk ke industri. Hidup masih sih. Ada enggak anak-anak? Masih sih. Persentasenya seberapa tuh? Mungkin 50-50 juga sih. Jadi yang benar-benar true gitu, berarti banget yang bombing, emang gak nyari duitnya ke situ di situ. Ada tuh, masih ada pasti. Ada. Ya gue tahu juga dan ya menurut gue ya keren. Ya, kalau mereka itu kerjanya apa? Ya nggak tahu sih. Kalau gue maksud lo kenapa nanya gitu? Karena lo nggak yakin tuh kayaknya kalau jadi pegangan hidup. Enggak, pasti kalau di pengen tahu aja gue pengen tahu. Gue juga kan dulu begitu gitu. Dan iya, ketika, tapi kan pasti ada yang stay ketika, di underground yang real kan. Ketika gue, anjir gue ketawa ya anjing sih. Iya, gue gak tau tujuannya kemarin juga. Nah di basket pasti ada juga kan kok. Yang basket-basket doang? Basket-basket aja. Ada. Tapi dia gak mau ke liga, maksud gue gitu. Ada. Jadi. Iya, nah ini ya, mungkin ya uangnya udah kebanyakan mungkin ya, jadi santai ya. Gitu. Antara develop, itu atau memang dia belum terlalu comfort zone aja. Iya. Atau mungkin misalnya ada yang misalnya udah kerja bidang apa gitu, tapi dia tetap gambar ya masih suka ada. Dan yang belum kerja pun ya tunggu misalnya tiba-tiba harus bayar cicilan rumah atau bayar kosan dan gimana, lo bakal tetap vandal atau
cari duit nih gitu. Iya. Ya mungkin ya prosesnya ya belum sampai sana sih. Kalau dari lu sendiri shift-nya tuh gimana nih? Pas lu, ah gue udah bosen nih begini gak menghasilkan duit nih, gue cuma vandal doang. Gue pengen dapet duit. Itu yang bikin lu nge-shift mau ke situ tuh apa dan kenapa? Karena di saat listrik bunyi kan di rumah titik. Wah, ini gue punya hal. Itu apa itu momen apa tuh kasihan tuh yang bikin lo? Nah karena itu tadi kan gue ya memutuskan untuk kayak resign dan berkarir, ya gue harus fokus karena dengan lulusan sarjana ilmu politik kan gak nyambung sebenernya. Gak nyambung dan gue gak bisa jadi politisi juga gitu. Ya gue harus fokus, mau gak mau harus ngulik terus, gue harus struggle di sini terus gitu, fight dengan karya gue gitu. Pas lu udah memutuskan pengen nyemplung ke dunia ini, itu lu udah nikah apa belum? Belum sih. Belum. Belum. Pendapat mertuanya gimana tuh? Iya benar, tanya bagus tuh. Kan kita sebagai seni, kita juga kena sama mertua. Kamu? Ya gini-gini aja. Gini-gini, boleh. Sebenarnya dari orang tua sendiri juga. Iya, sempat ada pro kontra. Iya kan, gue disuruh kuliah HI juga kan, gue pengennya kan, oh seni rupa, tapi ya udah HI aja, udah deh gitu. Dan ya setelah lulus pun, gue masih gambar yang masih, misalnya ketemu saudara, ya dia masih, adik ini masih hobinya gambar gitu, baru udah berkarir apa gitu. Tapi setelah baru 2015-an gitu yang gue pameran tunggal, oh ya udah ternyata anak gue seniman. Oh dari 2015 itu orang tua akhirnya menerima mengakui ternyata anak gue seniman gitu. Sama mungkin lo pasti ada momen kasih hadiah apa? Yes. Iya dong, itu buat ada hasilnya lah. Ada hasilnya tuh ngaruh tuh. Itu kompor udah lama tuh mah, ini ada yang baru. Kalau di scene graffiti sendiri, di scene lo nih, menurut lo ada bibit-bibit baru nggak? yang bisa melanjutkan ini nih yang kalian lakukan kan lu udah meledak, Zani udah oke sibuk juga, Abeng, Darboz. Kalau dari itu sendiri ini ada anak-anak yang punya potensi nggak untuk melanjutkan generasinya gimana gitu? Kayaknya lebih enak sih anak-anak sekarang gitu karena udah bisa ngelihat yang udah bisa ngelihat Darboz, gua yang Abeng segala macem. Step-stepnya kayak gimana gitu. Kalau dulu kan kadang-kadang ngeblank, gue harus ngapain nih. Terus banyak banget dan tapi jago-jago? Oke. Kayaknya lebih jago mereka? Oh gitu? Gitu. Cuman mereka yang baru-baru ini apakah mereka vandal dulu? Apa ada beberapa yang langsung mau ngambil rute, ini gue pengen jadi ini deh, gue pengen langsung ke industri, ada gak? Apa mereka mulainya dari street dulu? Banyak yang buat setahu gue sih dari street dulu sih. Okay. Karena emang basicnya harus dari situ, misalnya lo emang graffiti artis ya harus dari street. Dan misalnya nggak graffiti tapi graffiti artis ya gimana ya? Ada nggak yang nggak graffiti artis jadi cuma desainer aja? Ya mungkin disebutnya kayak ilustrator sih. Ada desainer aja gitu. Banyak juga kalau ya itu game tersendiri gitu, gamenya itu ilustrator. Itu misalnya dari graffiti sendiri Mas Hari Merdeka itu ilustrator tuh. Nah itu ilustrator Hari Merdeka, terus, Mas Hari saya, ketahuan tuh ya, beda-beda karakternya ya. Muklai ilustrator juga. Oh Muklai ilustrator ya? Oh Muklai ilustrator. Erban graffiti juga. Erban graffiti yang Jablai sih. Jablai, Oci. Siapa lagi? Kalau favorit lo di Indonesia yang top 5 graffiti apa seniman kok? Bebas, seniman boleh. Lebih luas sedikit. Seniman dulu. Berarti bisa penyanyi dong. Jangan dong. Iya. Tapi basically gue emang teman-teman sendiri juga sih. Gak apa-apa. Darboz, Age. Age tau baby. Tutu graf. Itu old school kan? Yoi. Main school kan dulu kan? Berarti dua tuh baru tuh?
Starbots itu Bormo. Bormo kayak benar benar dah. Tahu. Bormo Jablay. Empat tuh Jablay udah tuh. Ken. Ken siapa kok namanya? Aduh tahu gue Ken tuh. Ada tuh dulu. Kalau dia enggak kalau di TU berarti kurang tuh, Bin. Gila gila. Sama ya. Satu lagi Miko. Nah, satu lagi Older Post deh. Do You Love Me? Oh, Do You Love Me. Tahu-tahu gue Older Plus deh, 6 oke itu seangkatan tuh? Enggak tuh? Ya seangkatan sih yeah. Karena gue tahu struggle mereka. Terus mereka serius menjalani karir ini. Dan sering sharing-sharing. Makanya gue misalnya mereka achieve sesuatu, gue ikut happy juga gitu yeah. Support ya? Support ya. Senasib sepenemangguan ya. Nah di misalnya ada teman-teman viewers si anak-anak muda nih netizen yang bang gue mau kayak lu dong bang, kira-kira lu kasih tips apa atau menurut lu dari industri ini lu bisa hidup gak, saran lu apa buat mereka? Bang gue mau hidup kayak lu, apa tuh saran lu buat mereka? Susah. Awalnya pasti susah tapi karena lu emang misalnya yakin sama karya lu atau sama jalur lo yang di jalanin ya lo harus ya tanggung jawab aja, maka lo punya pilihan ya jalanin sesulit apapun selama apapun ya someday bakalan membuahkan hasil. Tapi ada nggak momen dalam perjalanan karir lo yang anjir susah banget nih cari duit ya, entah bayarannya lama, kliennya kabur, apa coba pengalaman paling gila buat lo? Oh susah banget sih nih cari duit dari dunia seni gitu. Iya. Ada nggak di? Pernah kayak beberapa bulan nggak ada. Kosong tuh ya? Income gitu. Terus tentunya kayak pinjem deh. Iya. Cuman nggak gitu lah. Terus ada juga yang ada klien dapat project gede, tapi kliennya kabur. Tapi udah lo kerjain? Udah gue kerjain. Kliennya kabur? Kabur. Ya hal gitu sih yang makanya pada akhirnya gue kayaknya betul manajemen betul. Karena gue kayak untuk ngejar kayaknya kayak nggak enakan sampai, ya kata klien kemarin bener kan tuh kita pakai Adi di kelas tuh itu besok dia aja lagi tuh gue akan dari manajemen sekarang. Proyek-proyek apa lagi nih kedepannya yang kita bisa lihat Stereo Flow di mana aja? Kalau boleh kasih bocoran, ada rencana pengen garap-garap yang gede-gede lagi sih kayaknya suruh. Udah ada beberapa proyek yang lagi didiskusiin yang tau udah mau jalan. Ada dan atau belum boleh di share mungkin belum. Belum boleh di share. Tapi itu tahun depan. Akhir tahun ini siap-siap aja ya. Siap-siap aja. Ada di Instagram lo kalau mau lihat update-nya. Oke. Siap. Apalagi tuh, Bi? Itu aja dengan tamu kita Stereo Flow hari ini, Bapak Adi. Adi aka Stereo Flow. Jadi kalau penasaran dia siapa, lihat Instagram-nya aja, banyak karya-karyanya di sana. Pasti dia juga baru bikin lapangan basket di daerah Pemulang, di restorasi. Foto-foto, kalau mau foto-foto di sana jangan lupa tag mention Stereo Flow dan Rico Rubis. Gue urus lapangannya gitu. That's it, see you guys. Peace out.